Yeah, ini motor kecil. Baru siap welding. Nah, poket. Ni welding oleh siapa ni? Ha, ni welding kita. Abang Din. Siapa nak buat welding, boleh cari Abang Din. Welding nak buat basikal kecil yang ada enjin. Ha, ni dah siap. Ini dah okey. Semua tayar tak ada. Itu nak buat apa? Ini asal lah kat sini. Oh, sprocket tak situ? Asal dia ni. Kecil je? Memang ini. Asal kat sini. Ini boleh patah ni kalau macam ni. Mana dapat ni? Ini asal sini. Oh, asal situ. Ha. Potong. Potong, masuk masuk kat situ. Pak. Masuk situ. Poket, kan poket motor besar. Asyik. Ni enjin apa? Ini enjin yang menebas yang pakai ni. Ni apa? Enjin-enjin apa? Yang taruh sebatang. Oh. Yang ada gantung satu. Banyak enjin Abang Din? Ini semua beli. Ni lah rosak. Mesti berdebas ada dua. Ha, ni lagi ada dua ni. Bila aku ada. Aku untuk ini belum buat motor lagi. Ini ada sebiji enjin motor nak buat go-kart. Oh, belum buat lagi. Memang aku cerita dekat Sekincan. Ada apa? Buat, orang tu buat go-kart. Dia kata kemas dia buat pakai enjin motor Yamaha Sport ni. Cantik dia buat. Ini enjin Genso ya. Enjin Genso guys. Ha, tengok dia punya blok besar. Dia punya blok besar daripada mesin penebas. Mesin rumput. Ini dia punya pergi ni. Laju ni. Oh ni pun ada lagi sebiji. Rosak. Rosak dia tak menghidup. Oh ni buat apa ni? Ni untuk apa ni? APG je. Kira jadi ganti APG lah ni. Haa, buat sendiri. Kreatif-kreatif. Tak dapat nak ride dengan kita punya Big Boss ni. Dia kerana dia punya motor masih dalam maintenance lagi. Jadi tinggal motor biru je. Ah, yang ini ada. Ah, yang ini ada. Yang ini okey. Ah, dia boleh lah jalan. Ah, tinggal ni. Cuaca pun mendung ke ni. Dia boleh lah. Ah? Boleh kita spare bawa minyak lagi. Spare bawa minyak. Aku ni yang mana? Nak apa nak betulkan setting tak?